Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. Kali ini kita bakal balik lagi untuk ngelanjutin drakor lagi ya kali ini. Jadi kali ini aku bakal ngelanjutin drakor bisnis proposal lagi teman-teman, seperti yang minggu kemarin. Biasanya itu sekali aku pertemuan itu atau misalkan satu minggu itu biasanya dua episode biasanya gitu kan ya. Jadi setelah kemarin itu, episode kemarin itu lebih kayak ini sih, episode kedua itu lebih kayak nambah salah paham gitu ya, salah pahamnya si Temu sama si Hari ini. Jadi kesalahpahaman dia ngaku-ngaku sebagai si siapa sih temannya itu udah kelar tuh ya, udah kelar. Jadi temannya itu udah ngaku kalau sebenarnya yang kencan pertama kali sama Temu itu bukan dia melainkan kayak dia minjam agensi model gitu, tapi si Temunya nggak percaya gitu, dan akhirnya si Lisik-Lisik akhirnya dia bisa bisa mengetahui sebenarnya kalau dia kenal sama yang cewek ini tuh kenal sama yang dulu si Sinhari gitu, temennya gitu ternyata. Dan dia nyuruh si Temu ini nyuruh untuk datang menemuiku juga dan mengaku kalau sebenarnya dia itu adalah Ceyong, bukan sih? Iya, Ceyong palsu, Yunso, Yosong, lupa sih nama, lupa yang palsu gitu. Dan akhirnya datang gitu kan dia, cuman temennya itu nggak bilang sih kalau mau ketemu sama si Temu gitu. Nah udah dandan cantik-cantik gitu kan ya, dan akhirnya pas dibawa ke restoran gitu ternyata mau ketemu sama Temu gitu kan. Dia langsung kayak panik gitu loh, mana temennya langsung ninggalin lagi gitu kan ya. Pas Temunya datang dia udah kayak ketar-ketir mau lari tapi kemana gitu. Akhirnya dia ngaku sih, dia ngaku kalau dia kepepet kepepet duit, makanya dia mengambil pekerjaan itu untuk mengaku sebagai temannya si Hari ini gitu, si Sinhari. Cuman yang parahnya lagi, iya sih dia tahu identitas atau kayak dia punya restoran gitu, kedai restoran ayam gitu, tempat restoran punyanya ibunya si Hari. Cuman dia ngakunya namanya bukan Sinhari tapi Sin Gemhi, karena pas banget nama itu tuh lagi populer karena dia, karena itu salah satu nama tokoh di serial drama yang paling terpopuler saat itu. Bahkan kakeknya si Temu tuh ngikutin aja bahkan ya drama kayak gitu ya, sampai tahu gitu jalan perjodohan, jalan ceritanya gitu kan ya. Dan itu lagi populer juga gitu. Dan terakhir si Temu ini udah bisa mengakses, dapat nomornya si Sinhari ya, si Gemhi lah gitu kalau nggak salah. Terus dia nyuruh keluar gitu. Pas nyuruh keluar dia bilang pengen cepet-cepet kayak ayo ketemu kakekku besoknya gitu. Cuman pas itu si Hari itu menolak dengan keras, dan waktu pas dia mau masuk ke dalam itu dikejar sama si Temu kan, dia dikejar sama Temu, cuma dia nggak mau kelihatan sama orang gitu. Dan akhirnya dia pas adiknya mau masuk nih ya, pas mau datang mau pulang ke arah restoran gitu, dia harus kayak sembunyi, tapi sembunyinya tuh malah akhirnya dia harus jatuh sama Temu, terus dalam kondisi bibirnya nempel cuy, berdua bibirnya nempel. Aduh itu kurang apa itu ya namanya tuh ya. Oke, so aku kayak penasaran banget gitu untuk episode ketiga kali ini. Kayaknya makin seru sih, makin seru. Dan kesalahpahamannya aku nggak tahu sih apakah nanti bakal kebongkar kalau si Gemhi ini Sinhari di episode kali ini atau di episode selanjutnya, aku juga nggak tahu. Tapi aku rasa kayaknya di episode kali ini bakal kebongkar gitu sih kalau dia adalah Sinhari, pegawainya, bawahannya si ini, si Temu. Oke, so kita langsung saja mulai untuk episode ketiga. So yeah, just let's go. Nah ini terakhir dia, gila itu masih nempel cuy, itu masih nempel. Dua-dua langsung kayak melotot gitu matanya. Oh no. Aduh, begon. Oke. Pingsan dong. Ya ampun, sampai pingsan bosnya, ya ampun. Terus gimana caranya?
갑이 을에게 의뢰한 가상 연애 및 갑의 주부와의 만남에 있어 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. membayar? Buset! Sekretarisnya bilang, dasar atasan menyebalkan. Enggak sabaran banget, buset. Wow. Okay. Itu disebut sebuah kelemahan ya. Teknologi lemari pendingin. Dibikin latar belakang background. Okay. Makan ya, teman-teman, ke coklat. Background Gemhi dari seriusan dari drama itu, dari drama yang terkenal itu, bego. Apalagi nih, disuruh apalagi nih kali ini? Di depan rumah? Oh enggak, kirain di depan rumah. Oh.
Kenapa? Oh, itu alasannya. Chapman 6, pertemuan pertama, oke. Melo banget sumpah. Ketemunya pas lagi hari hujan lagi ya, hari-hari hujan gitu. Oh, pas lagi menikmati sajian musik tiba-tiba bertemu gitu ya. Di bawah payung kuning, jenujan. Aduh. Waduh. Malah jatuh kepalanya ke sana. Aduh. Kejam banget sumpah Temu, aelah. Oh. Baik. Seriusan pindah dong. Iya sih. Jadi kelihatan banget dia selama ini pakai semua kartu kredit bapaknya dong.
Wah, strict banget dia jadi bos. Koki. Gara-gara skandalnya. Wah, bakal sering ketemu sama si Minwoo nih berarti. Gitu ya, aduh. Dejavu. Semenjak adegan tempel bibir tuh dia suka senyum-senyum sendiri loh si Temunya. Ya ampun. Langsung dipelototin sama si Hari. Gila, udah pagi aja. Tahu-tahu udah pagi aja gitu. Oh, dia buat proposal. Wah, malah dia yang disuruh presentasi, aduh.
Masalahnya kalau dia yang presentasi, no, please, please. Seriusan, dia pakai masker dong. Apa gak aneh? Itu kan tadinya gak sopan ya kalau pakai masker lagi kerja gitu kan ya. Siapa lagi nih? Teman dia. Wah, hancur hati langsung. Hatiku hancur. Ya. Udah, move on aja, udah. Oh no, aduh berserakan semua lagi itu. Dokumennya. Itu parah banget sih. Itu parah banget. Oh, dia udah jawab sebenarnya. Enggak jadi dia mau ngomong, mau bicara jadinya.
Ya, ngelihat yang berkaitan sama Minwoo langsung mewek lagi ya. Ya, silakan. Salah, 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 salah. Point. Improvisasinya. Apartemen baru tahu-tahunya di sebelah bersebelahan kamarnya sama ini ya, si sekretaris itu ya. Berisik banget sumpah tuh sebelah. Tampaknya.
sih, itu tandanya kakeknya suka sama si ini, apa, sama si Gemhi gitu, si Hari ya. Kayaknya lebih akrab sama ini si Hari daripada cucunya sendiri ya. Waduh, udah dipesanin tuh ya sama kakeknya begitu tuh. Jangan sampai. Yang so ya. Hah? Usir kecoanya. Kenapa? Dia takut juga, jangan-jangan. Sampai ke sono menyebar ke makanan. Ditolak, drak, ditolak dengan halus. Iya. Seriusan.
jadi mirip ceritanya sama si Betulnya aku tahu lagunya, tapi aku nggak tahu, aku belum nonton dramanya, jadi cuma tahu lagunya doang. Ya, keputar deh memori dia sama Minwoo ya. Ya. Iya, dia textbook banget sih. Malah maaf-maafan ini. Berasa kayak lebaran gitu ya, maaf-maafan.
namanya CEO ya pasti harus mencicipi lah gitu ya, survei pasar gitu, jadi ke semua toko tteokbokki dicobain semua. Apa perasaan cuman bola perasaan? Oh, matanya yang kena. Oh, bener dong matanya yang kena. Ya, berantakan itu make up-nya. Iya, tumben. Jangan bilang dia beneran lagi mau ngajak pacaran si itu, tapi padahal yang dimaksud si Hari itu maksudnya nyari yang bener-bener gitu, maksudnya pasangannya sebenarnya bukan 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 ini, bukan dia maksudnya. Bukan si Hari maksudnya. Atau sakit banget. Juga pastilah nanti kan baru kemarin perginya dan tahu kalau si ini kan ya memar kena bola kan, nanti pasti dia bakal ditutupin pakai make up. Oh, pakai eye patch. Oke. Begon. Ya, ketahuan kan? Oke, di episode kali ini ketahuan. So, itu dia untuk episode ketiga. Tuh gak bener di episode ketiganya ketahuan. Ih, gila sih, gila. Gue udah prediksi sih bakal ketahuan di episode kali ini kayaknya sih. Cuman gara-gara ketahuannya, gara-gara kelihatan banget masalahnya tadi malam itu. Kan dia sama si Gemhi itu tuh kan, si Gemhi itu udah luka gitu di matanya kan. Terus sekarang kalau bisa kayak ini, pas banget lagi sih dia mau pakai eye patch gitu kan ya pas kebuka. Oh, gila sih. Kayaknya ya, kayaknya nih, kayaknya nggak tahu kenapa prediksi aku episode kedepannya. Kayaknya si Presider Kang Temu kayaknya bener-bener kayak, kayaknya sih ngajak dia pacaran beneran sih kayaknya. Kayaknya sih aku, atau ini prediksi aku sih bisa dibilang.
Oh my god, ini gila sih gila. Oh my god. Oh keren banget sumpah. Oh gila, penasaran banget sampai penasaran ini ubun-ubun sampai ke ubun-ubun nih ya bakal seperti apa episode selanjutnya. Bakal menunggu banget sih, bakal menunggu banget. Oke, paling segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. So ya, yeah, thank you.